Yang aku gak ingin bukan Maya di penjara, bukan kamu. Aku takut kamu keseret ke penjara. Kalau Mas Arya benar-benar bisa membuktikan Mama bersalah. Ya. Mas Arya? Kamu dari mana? Aku... Aku dari rumah tetangga. Kebetulan ada tetangga baru yang ngontrak di kontrakannya Po Ipe juga. Aku baru aja mau ke rumah kamu. Aku mau cerita. Kebetulan banget bisa ketemu di sini. Ayo, bareng yuk. Iya, Mas. Tante Sandra sakit. Enggak, Tante gak apa-apa kok, Anissa. Tante, Anissa anterin pulang yuk. Gak usah, Tante bisa pulang sendiri kok. Tadi Tante mau nyusulin ibu kamu, handphonenya ketinggalan di rumah Tante. Biar Anissa aja yang balikin. Makasih ya, Anissa. Ya udah, kamu pulang, Gi. Tante juga mau pulang. Ya, Tante. Anissa pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilona? Papa! Papa bawa sesuatu buat kamu. Makasih ya, Pa. Ilona seneng banget dapat oleh-oleh dari Malaysia. Buka ya. Buka. Lucu. Nih, lihat. Gimana? Bagus banget, Pa. Ilona suka? Ilona suka banget. Makasih ya, Pa. Maaf ya, Papa pulangnya malam. Kamu jadi kebangun. Ntar lagi Lona bobo lagi ya. Bobo ya? Iya, Pa. Suka kan? Suka banget. Ya udah, sekarang Lona tidur ya. Ini, mau taruh di mana? Situ. Di sini aja? Iya. Bobo ya. Udah nyampe? Win, Ilona baru aja tidur. Aku minta maaf kalau tadi aku menyakiti hati kamu. Ya, aku nggak bermaksud belain Maya. Tapi kalau memang benar Mama kamu menyembunyikan saksi, itu resikonya besar sayang. Mama bisa aja di penjara. Itu cuma alasan kamu doang, Mas. Aku ngerasa apa yang kamu lakukan tadi itu benar-benar dari dasar hati kamu, Mas. Kalau kamu nggak mau Mbak Maya di penjara, aku nggak peduli sama Maya.
Yang aku gak ingin bukan Maya di penjara, bukan kamu. Aku takut kamu keseret ke penjara. Kalau Mas Arya benar-benar bisa membuktikan Mama bersalah, ya, aku minta maaf. Win, aku minta Mas Faris gak usah belain Mbak Maya lagi. Iya, kamu gak usah khawatir. Aku janji. Apa kamu udah mencabut gugatan cerai kita? Mau aku antar? Nanti aku akan urus, Mas. Cuman untuk sekarang aku mau fokus sama Ilona dulu. Iya, kita sama-sama urus Ilona ya. Sekali lagi aku minta maaf. Udah jangan marah lagi ya. Aku masih berharap Maya menemukan saksinya. Karena aku gak akan tega sama Maya kalau sampai Maya harus mendekam di penjara. Tapi kalau Maya menemukan saksi itu, posisiku akan bahaya. Karena bisa jadi saksi itu mengenali mobilku yang udah menabrak Ilona. Bu Sundari bilang dan dia bersikeras, Mai. Dia gak ada sangkut pautnya dengan kehilangan Pak Sobari. Meskipun aku gak percaya, aku yakin banget dia pasti ada sangkut pautnya dengan masalah ini, Mai. Tapi kan kita gak punya buktinya, Mas. Mudah-mudahan kita bisa dapetin solusi yang lain ya. Insya Allah. Evan juga sampai sekarang dia masih cari di mana keberadaan Pak Sobari dan juga pemulung di tempat kejadian itu, Mai. Makasih ya, Mas. Kamu hebat, Mai. Aku tahu kamu lagi sedih. Pikiran kamu gak tenang. Tapi kamu bisa ya, Mai. Kamu umpetin semuanya itu dari aku. Aku tahu, Mai. Aku tahu kamu gak mau bikin aku sedih. Aku tahu. Mas, itu yang selalu bikin aku kagum sama kamu, Mai. Makan lucu. Anissa seneng banget Om Lucu kesini lagi. Enggak dong, senengan Om Lucu ketemu sama kamu. Anissa juga. Anissa, gimana obat nyamuknya udah ada kan? Ini ada, Bu. Alhamdulillah.
Makasih ya sayang. Sama-sama. Ponakan lucu, ini kan udah malam. Om Arya pulang ya. Om Arya janji besok Om Arya main lagi sama kamu. Janji. Janji. Salam sama Bude sama Pak Samsu. Iya, nanti aku sampaikan. Hati-hati ya, Mas. Sabar ya, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ya? Tadi itu Tante Sandra kan ketemu sama Anissa. Terus kata Tante Sandra, ini HP Ibu ketinggalan. Ya ampun, benar ibu lupa. Makasih ya sayang. Sama-sama.